بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والسلطان والكمال والجمال والجلال والكبرياء والجبروت ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سموانيا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اله الا الله ولا اله الا الله هو الله اكبر اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقره اعيننا ومولانا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ربي 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 قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت wali fi dunia wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ الكتال سَمَا اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ آمين 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 يا ربَّ cakep itu cakep ini maaf bosen gua ngeliat cowok melulu sehat kalau sama cewek negur begitu sehat beda sama laki-laki hai hey, luar biasa keberadaan uje saat ini diantara manusia-manusia cerdas dalam kebersamaan setiap hari selalu sama-sama ya soalnya kalau tiba-tiba ada yang sendiri bengong stres ya <laughs> masuk pesantren cuma bengong doang baik pemirsa di seluruh tanah air bicara soal kebersamaan ini sudah dicontohkan dalam bentuk apa la islam illa bil jama illa bil jama jadi tidak ada islam kecuali dengan berjamaah Itulah ciri khas yang paling sangat luar biasa dari orang-orang Islam. Senantiasa ngumpul, pengennya bareng-bareng, pengennya rame-rame. Lihat saja bentuk jamaah, kalau kita bilang bentuk pahalanya luar biasa. Makan bareng-bareng pahalanya besar. Apalagi Rasul mengajarkan kalau kita pergi, ya safara, bermusafir, pilih salah satu di antara kalian untuk menjadi imam, untuk menjadi pemimpin lalu kemudian kita taat kepadanya. Ya, nah ini ciri Islam yang sangat luar biasa. Ada apa dengan jamaah? Ada apa? woi ada apa? Woi, mikir dong lo. <laughs> ya ada jamaah. Kenapa? Ben? Terkesima ngelihat. Bukan terkesima. Ini orang dari mana tiba-tiba datang begini? <laughs> <mungkin. laughs> ya Allah. Jadi seperti ya. itu, ya. Islam itu sangat menganjurkan berjamaah karena di dalam jamaah itu akan ada kebaikan. Bicara pahalanya saja luar biasa. Lihat as-salatul jamaah khair min salatil bisa bain wa Wah oh, ini mah hadis paling gampang di awal nih mana anak santri. Ini hadis wajib yang di ya. Jadi salat berjamaah itu pahalanya jauh lebih baik. Berapa nilainya? Bisa main ya dua puluh tujuh ini Subhanallah. Jadi apapun itu kalau sudah bicara berjamaah maka Subhanallah luar biasa. Terkadang diri ini merasa memiliki sesuatu tapi sebenarnya tidak punya. Terkadang diri ini mengetahui jalan sebetulnya buta, gitu kan? Nah ini ini yang menyedihkan karena ini bisa akan merusak kebersamaan kehidupan beragama. Satu di antara yang lain, yang sekarang kita sedang mati-matian.